Dr. Syed Khalid Syed Idrus dan Dr. Mashira Yahya selaku penceramah pada malam ini, pensyarah-pensyarah yang hadir dan juga hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang datang pada slot rekayasa modul inovasi INSIRA 21. Okay, slot ini adalah anjuran Jabatan Penyelidik Perancangan Penyelidikan dan Inovasi dan Prospen IPDA di bawah We4U 21. Sebelum kita mulakan slot pada malam ini, insyaAllah saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Zurinda Mustafa selaku pengacara untuk slot malam ini dan saya berbesar hati untuk menjemput Cikgu Ahmad Khairuddin Taha untuk membaca doa bagi memberkati slot pada malam ini. Dipersilakan Cikgu. Cikgu Khairuddin. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan bacaan doa pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami merafak kesyukuran atas keizinanmu untuk kami meneruskan kehidupan pada hari ini di negara yang kami cintai ini. Kami juga bersyukur kerana engkau mengizinkan kami untuk menghadirkan diri dalam majlis rekayasa modul inovasi INSIRA 21 siri 2 ini untuk sama-sama menzahirkan kesungguhan, tekad dan keazaman dalam menuntut ilmu dan mempelajari sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Seterusnya mempraktikkan amalan-amalan yang terbaik dalam kehidupan kami ini justru kepada-Mu jua, ya Allah, kami mohon agar dipermudahkan kefahaman dan urusan kami ini. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang berkat lagi bermanfaat. Jadikanlah kami insan yang mempunyai kecintaan yang tinggi kepada ilmu serta berdedikasi dalam menyempurnakan segala tugasan. Seterusnya berjaya mencapai kecemerlangan yang kami dambakan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masiir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cikgu Khairuddin. Okay, semoga kita semua dalam keadaan lingkungan dilindungi oleh Allah SWT dari wabak COVID-19. Okay, jadi sebelum saya memperkenalkan barisan penceramah pada malam ini yang sangat hebat, izinkan saya memberitahulah sedikit tentang susunan atau cara slot pada malam ini. Okay, kita akan mulakan sesi dengan perkongsian rekayasa modul inovasi INSIRA 21. Selepas sesi perkongsian ini, kita akan mendengar pula perkongsian daripada Wakil Pemenang Inovasi DILAIS 21 dengan tayangan video, dan selepas itu kita akan buka untuk sesi Q&A. Dan para hadirin yang saya raikan, untuk sebarang pertanyaan atau soalan, para hadirin boleh tulis di chat ataupun boleh buka mic. Dan seterusnya kita akan mengakhirkan dengan penyampaian sijil digital. Okey, oleh itu tanpa membuang masa, ingin saya perkenalkan barisan penceramah yang sangat hebat pada mata saya dan pada mata peserta-peserta semestinya, yang memang tidak asing lagi. Okay, yang pertama saya nak perkenalkan Dr. Muhammad Nizam bin Yaakob. Doktor.
Okey, Dr. Nizam dah lambai tangan. Okey, Dr. Nizam merupakan salah seorang penulis modul inovasi Insyira 21 dan juga beliau merupakan ketua unit-unit penyelidikan dan inovasi IBDA. Okey, penceramah seterusnya adalah Dr. Mashira Yahya. Dr. Boleh lambai tangan sikit, Doktor? Okey. Wah, sangat cantik orangnya. Comel. Okey. Dr. Mashira merupakan penulis modul inovasi Insyira 21 dan juga merupakan ketua unit dan pensyarah cemerlang di Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Darul Aman. Dan seterusnya, Dr. Haji Syed Khalid Syed Idrus. Doktor? Doktor Syed ada tak? Ada, ada. Doktor, lambai sikit Doktor bagi peserta nampak. Okay. Doktor Syed merupakan penulis modul inovasi Insyira 21 juga dan beliau merupakan ketua unit-unit perancangan dan pengoperasian dasar IPDA. Okay, jadi saya yakin kita semua dah tak sabar-sabar lagi nak dengar perkongsian hebat daripada ketiga-tiga penulis modul inovasi ini. Jadi Doktor untuk tempoh masa adalah 20 minit. InsyaAllah kita akan tambah kalau masa kita tengok okey. Okay, jadi dengan berbesar hati saya ingin menjemput penceramah yang pertama iaitu Dr. Mashira untuk menyampaikan perkongsian. Jadi persilakan Doktor. Terima kasih pengerusi majlis. Cikgu Zurina ya. Cikgu Zurina. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini saya ingin berkongsilah tentang intro kita kata sebelum kalau minggu lepas kita dah tengok tentang Dr. Sobri. Kemudian Dr. Zakaria dan juga Dr. Nuzul dan juga telah memberikan kata info permulaan tentang model rekayasa ni. Jadi untuk slot hari ini saya diperuntukkan untuk berkongsi 30 minit. Jadi saya harap saudara-saudari semua bukan tertumpu kepada slide PowerPoint tetapi tertumpulah kepada point-point power yang saya akan bagi nanti insyaAllah. Okay. Jadi nampak tak slide ni? Nampak Doktor? Nampak eh. Okay, jadi saya akan slot saya adalah berkenaan dengan analisis keperluan inovasi pendidikan. Baik, antara objektif dalam untuk kita mengadakan inovasi ni kenapa kita perlu mengadakan inovasi tersebut. Jadi di sini kita nak apa keperluan di sini akan dijelaskan nanti. Kemudian kita nak kena tahu apa teknik kita nak laksanakan tersebut. Jadi itulah antara yang pentinglah ini kita nak melaksanakan analisis keperluan di sini. Tadi kita dah tahu dah macam mana kita nak tahu apa isu apa semua kan. Apa yang berlaku di sekolah ke ataupun kalau kita tahu sendirinya pengalaman kita sendiri ya. Kita nak tahu tentang isu. Sekarang kita nak melaksanakan analisis keperluan. Nah, tadi step awal nak tahu apa dia isu. Nah, jadi cara dia macam tu. Nah, kemudian sekarang kita nak tengok pula perlu ataupun tidak. Nah, baru tahu tadi isu, sekarang perlu tak? Jadi apa teknik yang perlu yang boleh kita laksanakan tu untuk kita nak tengok sama ada apa isu yang kita nak tangani itu, inovasi yang kita nak buat itu, kita nak tengok perlu ataupun tidak kita nak buat inovasi tersebut. Jadi di sini antaranya kajian tinjauan awal, temu bual pakar, temu bual focus group, tinjauan literatur, pemerhatian, analisis dokumen dan teori
serta model gitu. Okey, jadi kita tengok sepintas lalu orang kata setiap satu. Yang pertama kita tengok apa kajian kajian tinjauan awal, preliminary apa study. Jadi tinjauan awal ni bertujuan nak dapatkan maklumat tentang apa? Tentang apa yang berlaku, masalah, keadaan, fenomena, sama ada perlu tak penambahbaikan itu dilakukan. Kemudian apa, kita juga nak mendapatkan maklumat mengenai sikap, perilaku, persepsi, faktor-faktor dan apa pendapat melalui sampel dari apa suatu populasi. Tu tinjauan awal. Nah, kita nak dapatkan maklumat. Kalau orang yang buat kajian lah, yang sambung master, yang pernah buat kajian lah, kajian project paper ataupun master peringkat PhD ke, jadi mungkin ada elemen untuk mendapatkan orang kata preliminary apa ni study ni. Tinjauan awal juga bertujuan untuk mengenal pasti isu dan merupakan suatu analisis terhadap keperluan suatu inovasi yang seperti yang saya kata tadi itulah. Jadi tujuan tinjauan awal ini adalah untuk menjawab persoalan bagi sesuatu inovasi. Ha, gitu. Jadi apa, bila kita lakukan apa tinjauan awal tu, jadi apa jawapan tu kita dapatlah. Kita nak dapatkan jawapan yang memuaskan atau orang kata benar-benar daripada sampel tersebut. Jadi di sini mungkin kita kata secara deskriptif lah, mungkin dari segi peratus, mungkin dari segi apa kekerapan, contoh macam tu je. Nah, bukannya inferensi punya, bersifat deskriptif di sini. Okey. Jadi apa cara kita nak meninjau ni? Tadi kita jalankan, kita nak tahu isu, kita tengok apa kita dapatkan melalui temu ramah. Jadi yang tinjauan pun lebih kurang macam tu jugalah. Tinjauan menerusi surat ataupun email, tinjauan menerusi telefon. Cara nak mendapat apa input, kita nak dapatkan apa, dia senang macam kita duk kumpul data lah. Kalau orang buat kajian sebenarnya kan, analisis keperluan ni sebenarnya serupa lah seperti mana kita nak kumpul data kajian kita. Macam tu, sama aja sebenarnya. Tapi dalam hal ni kita nak buat analisis keperluan, bukannya kita nak buat kajian apa seperti mana kajian apa yang biasa research tu kan. Ni cuma kita nak buat analisis keperluan. Dan ada juga yang sebenarnya kajian apa PhD pun analisis yang bertajuk, contohlah saya ambil contoh analisis keperluan modul apa-apa-apa. Bermaksud inilah apa yang kita duk cakap ni, serupa lah juga. Itu dalam bentuk kajian. Kajian research, orang kata PhD. Tapi sekarang ni kita kajian analisis keperluan inovasi. Macam tu. Saya rasa mudahlah kot nak faham, nak go. Saya bukan nak suruh tengok PowerPoint, tapi saya harap tengok point-point power daripada mulut saya ni. Bukanlah apa orang kata kongsi lah, sebenarnya kongsi orang kata lebih kurang lah macam tu. Okey, yang ketiga lah, tinjauan melalui internet. Dan keempat, melalui temu bual bersemuka ataupun tidak bersemuka gitu. Okey, temu bual. Kita nak tengok temu bual. Temu bual pula kita boleh lakukan. Yang pertama, temu bual pakar, dan yang kedua temu bual fokus group. Temu bual ni pakar tu makna kata tanya orang yang pakar lah, pakar dalam satu-satu bidang ke, macam tu lah. Kalau fokus group tu group apa, macam tu kan. Okey, temu bual ada yang pertama soalan jenis terbuka, maksudnya apa
Okey, jadi temu bual ni ada dua jenis. Yang pertama jenis terbuka. Jenis terbuka tu mungkin apa kita aju kepada beberapa orang pakar, contohnya 5 orang pakar yang dipilih secara persempalan bertujuan, purpose sampling, bagi mendapatkan pandangan mereka tentang isu dan keperluan sesuatu inovasi. Dan apa temubual berbentuk terbuka juga dibina membolehkan pengkaji mencungkil pelbagai maklumat daripada sampel yang mana berkemungkinan tidak dapat diperoleh daripada melalui apa tidak dapat diperoleh melalui suasana didik. Jadi temubual terbuka dilakukan, open-ended punya. Okey, jadi dalam hal ni memudahkan pengkaji untuk memperoleh dan menganalisis apa maklumat yang diperoleh tersebut. Itu mengikut Ritchie dan Klein 2007. Okay, itulah temubual ni, panjang jugalah cerita. Jadi apa temubual ini kalau boleh tu, kalau kita nak dapatkan temubual yang mendalam, kita pakailah temubual secara terbuka yang open-ended ni. Soalan-soalan yang terbuka punya. Bukan kita pakai soalan yang tertutup. Kalau tertutup tu mati macam tu ya. Contohnya soalan apa, adakah. Jadi adakah ni menjawab kepada ya ataupun tidak. Jadi kalau ya atau tidak ni dia tak mendalam. Dia tak pergi jauh. Jadi kita cari, kita gunakan apa, kita ajukan soalan-soalan yang membolehkan responden kita yang kita temubual tersebut memberikan jawapan yang lebih mendalam. Contohnya kenapa, apakah, bagaimana. Jadi dia sikit-sikit dia akan bawa kepada apa keperluan kita mengadakan inovasi tersebut. Okey, di itulah saya sambil duduk tengok jam dah 9:30 dah. Contoh-contoh di sini soalan temubual tu bolehlah. Inilah yang saya kata tadi tu. Okey, yang kedua tinjauan literatur. Tinjauan literatur ya. Ada masa lagi 7 minit. Oh, 7 minit ya. Okey, itulah. Baik-baik. Okey, tinjauan literatur ni maksudnya literature, macam orang buat literature review tu cerita dia. Macam itulah. Nak cari daripada kajian-kajian ke melalui kaedah pensejarahan, melalui bahan-bahan perpustakaan. Kita buat kajian-kajian lepas punya literature review. Macam itulah lebih kurang. Kita nak tengok, kita kumpul. Itu apa, kita nak tengok sama ada perlu tak orang ni buat kajian yang ni. Oh okey, saya nak buat jenis ni lah pula. Contoh. Jadi penambahbaikan. Rupanya macam ni keputusan dia. Jadi semua ni ada dalam kepala kita. Jadi yang penting nak buat inovasi ni sebenarnya dia kena ada satu benda. Minat. Minat. Saya tak boleh nak bertanya bersoal jawab sebab dengan masa kan. Minat tu yang penting. Kadang-kadang kan orang ni dia ada, dia nak buat sesuatu. Inovasi ada dalam kepala dia. Tetapi dia kurang, apa, tak dapat memberi komitmen dan sebagainya. Jadi minat tu dia jadi loop macam tu lah kan. Jadi bila ada minat, jadi dia suka. Dia nak mencari bahan-bahan, dia nak buat sesuatu macam tu. Jadi literature review ni, gitu cerita dia. Okay. Okay. Kemudian apa? Yang ketiga, pemerhatian. Pemerhatian seperti mana yang apa kajian-kajian lah menjalankan apa pemerhatian secara langsung di tempat yang hendak dikaji tersebut ke. Boleh juga. Kita nak tengok realiti punya itu apa pemerhatian melalui contoh kita sediakan borang pemerhatian, senarai semak, itu antaranya. Kita nak tengok tentang apa? Latar fizikal, tentang subjek kajian, apa aktiviti, kemudian apa yang berlaku ketika itu. Ini contohlah, ini contoh pemerhatian lah ni. Contoh pemerhatian. Kemudian yang seterusnya ialah analisis dokumen. Analisis dokumen tu maksudnya apa yang kita boleh dapatkan dari segi yang kata hard copy. Contoh dokumen-dokumen yang
apa yang di yang ada di dalam file di jabatan ke ataupun apa di sekolah ke ataupun dokumen file apa buku rekod pengajaran dan juga dalam soft copy, maksudnya dokumen, maksudnya tak semestinya lah kita nak tengok yang apa hard copy sahaja. Nah, maksudnya analisis dokumen ni apa-apa sahaja yang boleh kita kumpul dalam bentuk dokumen. Saya rasa fahamlah kot dokumen tu apa benda. Contohnya apa? Fotograf, video, apa-apa sahaja dokumen. Itu contoh ada di situ. Diary lah, rekod kes, surat dan sebagainya. Jadi, maklumat daripada dokumen itu merupakan salah satu kaedah pengumpulan data yang penting bagi membolehkan triangulasi dilakukan. Apa dia triangulasi itu? Maksudnya di sini, saya tanya, sayalah juga yang jawab. Sebab masa suntuk tak boleh nak tanya, tak boleh nak orang kata dua halak. Okey, nanti tanya pun boleh lah. Okey, triangulasi ni maknanya kita nak tengok selari ataupun tidak antara dokumen fotograf, video, filem, memo tu sama tak? Yang kita dapat, dapatan yang kita dapat tu. Sebab kita sedang mencari apa sesuatu untuk kita lakukan inovasi. Analisis dokumen. Dan yang seterusnya ialah teori dan model. Dan terakhir ni lah. Jadi kalau kata analisis keperluan menurut McKillip ni 1987, boleh analisis keperluan ini boleh disandarkan kepada beberapa model. Yang pertama, model ketidaksesuaian, model pemasaran dan juga model pembuat keputusan. Jadi apa contoh di sini model analisis keperluan inovasi, model ketidaksesuaian McKillip ini merupakan model yang digunakan terutamanya dalam apa bidang pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan ni kebanyakannya guna model ketidaksesuaian. Jadi di sini apa dia yang model ketidaksesuaian ni? Kita nak buat inovasi pakai model tu. Atau model ataupun model. Saya biasa berkata model. Jadi kita menggunakan model itu untuk laksanakan inovasi kita. Maksudnya dalam model tu dia ada step. Jadi step dia apa? Jadi ini antaranya menekankan beberapa jangkaan, iaitu pertama proses menetapkan matlamat. Makna kata dalam model McKillip ketidaksesuaian ni, yang pertama dia ada tetapkan matlamat. Kemudian yang kedua ada pengukuran prestasi. Apakah yang sepatutnya dilakukan di situ. Yang tu dalam model ketidaksesuaian McKillip. Dan yang ketiga, mengenal pasti ketidaksesuaian. Adakah apa yang sepatutnya berlaku? Apakah yang sepatutnya berlaku? Dan apakah sebenarnya apa masalah tersebut? Gitu, bila kita gunakan model. Sebenarnya dalam kajian PhD pun boleh menggunakan model ini. Untuk kita nak buat suatu satu kajian, kita guna model ni dan kita buat sesuatu modul apa-apa ke, kita menggunakan model ini. Contohlah tu, contoh saya bagi tu. Okey, gitulah. Jadi fasa analisis sebagai rumusannya, lajunya saya cakap. Saya harap faham lah kot. Fasa analisis keperluan adalah penting untuk kita ramal inovasi apa yang kita nak jalankan. Yang mana inovasi itu apa orang kata boleh memberi signifikan. Jadi fasa ini boleh dilakukan melalui teknik pengumpulan data analisis keperluan inovasi. Jadi tadi saya duk jelaskan beberapa tu, itu adalah teknik pengumpulan data. Dalam hal ni pengkaji akan dapatlah menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam amalan harian dengan membuat refleksi. Bila dah dapat data, jadi boleh buat refleksi bagi mendapatkan idea dan strategi baru ke arah orang kata pembaharuan atau inovasi.
itulah saya rasa dalam tempoh 30 minit insyaAllah semoga memberi manfaat lah apa-apa mungkin selepas ni slot seterusnya Dr. Nizam pula kot insyaAllah. Okay. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Mashira, sangat-sangat bermanfaat. Okey, dan tagline malam ni jangan tengok PowerPoint tapi tengok poin-poin yang power. Okay, alhamdulillah. Jadi saya tidak mahu mengupas panjang. Okey. Seterusnya saya menjemput Dr. Haji Syed Khalid untuk meneruskan perkongsian. Dipersilakan Dr. Baik, terima kasih. Boleh dengar noh suara saya? Dengar Dr. Okey. Baik, nampak tak slide saya? Nampak. Nampak dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya akan berbicara berkenaan dengan pelan tindakan pelaksanaan inovasi dan mudah-mudahan dengan beberapa maklumat yang akan kita kongsi bersama, kita dapatlah beberapa maklumat berkenaan dengan bagaimana sesuatu inovasi ini dilaksanakan. Yang pertama sekali saya bahagikan kepada pelan tindakan untuk melaksanakan inovasi ini kepada tiga bahagian lah, iaitu sebelum, semasa dan selepas sesuatu inovasi dilaksanakan. Sebelum kita nak melakukan inovasi ini, mungkin kita akan mendapat idea ataupun kita nak mencari idea apakah inovasi yang kita nak lakukan. Maka ini adalah di antara beberapa aspek ataupun beberapa perkara yang boleh dilakukanlah untuk mendapatkan isu berkenaan dengan bagaimana kita nak menghasilkan sesuatu inovasi. Mungkin kita boleh membaca artikel-artikel. Kita hadapi masalah, kita boleh baca artikel-artikel untuk mendapat idea ataupun mendapat input-input berkaitan dengan apakah bentuk inovasi yang kita akan lakukan ataupun apakah atau bagaimana sesuatu inovasi yang kita boleh hasilkan. Yang kedua ialah boleh jadi kita juga boleh mengadakan sesi sumbang saran, sesi perbincangan, sesi kita kata sembang santai untuk mendapatkan maklumat ataupun isu tentang sesuatu inovasi itu. Dan temu bual, mungkin kita boleh buat temu bual, ini secara formal lah temu bual. Mungkin kita juga boleh berbincang tentang sesuatu isu. Kita beranggapan kita mencari seseorang yang mempunyai pada pandangan kita beliau mungkin mempunyai idea berkenaan dengan inovasi yang hendak kita hasilkan. Kita boleh berbincang untuk mendapat maklumat dan kadang-kadang inovasi ini tercetus juga daripada pengalaman kita sendiri. Kita hadapi sesuatu masalah dan kita akan cuba ataupun kita mahu menyelesaikan masalah itu. Ataupun dalam sesi PDP kita dalam pendidikan, mungkin kita dapati bahawa pelajar-pelajar ataupun murid-murid kita mengalami sesuatu kesukaran untuk menghadam pembelajaran. Maka kita cuba mencari satu kaedah di mana dia boleh membantu pelajar ataupun murid-murid kita ini dapat memahami sesi pembelajaran kita lah. Dan
itu adalah bagaimana tercetusnya sesuatu isu berkenaan dengan inovasi. Dan daripada maklumat ini juga, seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Mashira tadi, beliau ada menyentuh tentang analisis keperluan, iaitu kita juga boleh mengadakan analisis keperluan ataupun tinjauan awal berkenaan dengan apakah inovasi yang hendak dilakukan. Dan kaedah ataupun teknik kita nak buat analisis keperluan ini ataupun tinjauan awal, mungkin kita boleh menggunakan soal selidik sebagai satu kaedah untuk mendapatkan maklumat. Kemudian boleh jadi juga kita menggunakan sesi temu bual ataupun temu bual berfokus ataupun focus group untuk mendapatkan maklumat-maklumat ataupun apakah bentuk inovasi yang kita nak lakukan. Ini adalah di antara perkara-perkara yang perlu kita fahamlah apabila kita menghasil ataupun kita nak buat sesuatu inovasi. Maka inovasi yang kita akan buat ini, akan kita hasilkan ini, ia perlu melalui satu peringkat pengujian. Kita perlu menguji dia sama ada bahan inovasi yang kita hasilkan ini dari segi kebolehgunaannya, kemudian dari segi keberkesanannya. Aspek ini akan kita perlu lakukan. Kalau barulah kita dapat melihat tentang impak bahan inovasi yang kita hasilkan. Dan yang kedua, kita nak buat inovasi ini, kita perlu menggunakan mencari satu kaedah bagaimana kita boleh mengumpulkan maklumat ataupun data untuk menyokong kepada perkara yang tadilah, dari segi kebolehgunaannya ataupun dari segi keberkesanannya. Adakah inovasi yang kita hasilkan ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, ataupun dari keberkesanannya, adakah inovasi yang kita buat ini dia memberi kesan atau memberi perubahan kepada masalah yang nak diselesaikan. Jika sekiranya inovasi yang kita laksanakan itu memberi kesan yang kecil, mungkin kita boleh membuat tambah baik kepada bahan ataupun produk inovasi pada masa akan datang. Dan yang ketiga yang perlu kita ambil kira ialah berkenaan dengan dapatan. Dapatan maksudnya yang berkaitan dengan pengujian tadilah, dari segi kebolehgunaan, dapatan dari segi dapatan kebolehgunaan inovasi. Adakah hasil ataupun bahan inovasi yang kita hasilkan itu dia memberi faedah? Kemudian adakah inovasi itu dia memberi kesan ataupun keberkesanan dia tu sikit ke besar ke? Kemudian kita juga lihat dari segi kos menghasilkan inovasi. Kemungkinan dari segi kos ini mungkin kosnya murah untuk menghasilkan inovasi menyelesaikan masalah. Kemudian dari segi faedah, kemudian dari segi kepuasan, mungkin dari segi peningkatan kemahiran ataupun peningkatan pengetahuan kepada pelajar-pelajar dengan kita melaksanakan inovasi yang yang kita jalankan. Daripada kesemua perkara ini, iaitu pengujian, pengumpulan data, dapatan, kemudian kita perlu melaporkan inovasi ini. Ada setengah-setengah kalau kita terlibat dalam pertandingan inovasi, dia menghendaki kita menyediakan satu laporan. Dan kalau dalam IDIS baru ini, kita telah menyediakan satu laporan, satu format laporan inovasi lah.
boleh kita tengok contoh dia. Lebih kurang laporan format inovasi dia lebih kurang macam inilah. Ini adalah bentuk laporan inovasi yang yang tersusun lah. Kita melaporkan bagaimana inovasi kita dilaksanakan. Format penulisan ataupun pelaporan dia ialah yang pertama kita ada tajuk inovasi kita, kemudian ahli kumpulan yang terlibat dalam menghasilkan inovasi itu, sama ada individu ke ataupun kumpulan ke. Kemudian yang seterusnya ialah abstrak. Abstrak ini adalah merumus kepada secara ringkas berkaitan dengan inovasi. Kemudian, selepas itu pengenalan. Selepas pengenalan, kita jelaskan juga tentang latar belakang bagaimana inovasi ini terhasil. Kemudian apa isu yang hendak diselesaikan ataupun ditangani oleh inovasi ini. Dan seterusnya kaedah kita menghasilkan inovasi, kita jelaskan apakah bentuk-bentuk ataupun aplikasi yang digunakan kalau ia melibatkan teknologi. Kalau dalam pendidikan masa kini, terutama sekali dalam isu pandemik ini, dia lebih kepada beberapa aplikasi dan lebih menjurus kepada gamifikasi dalam PDPC, dalam PDP yang dilaksanakan dalam kelas contohnya. Kemudian komponen-komponen dalam produk. Dalam produk itu ada komponen dia, apakah komponen dia. Dijelaskan secara ringkas dalam bentuk penulisan ataupun pelaporan lah. Kemudian bagaimana produk inovasi ini dilakukan. Kita jelaskan, kita panggil apa, prosedur penggunaan bahan ataupun produk inovasi. Kita jelaskan dalam pelaporan kita. Kemudian penghasilan akhir produk. Kos inovasi juga dijelaskan. Kemudian faedah inovasi ini, apa faedah yang dia dapat berikan kepada kumpulan sasaran. Dan dapatan kajian ini merujuk kepada kebolehgunaan, kajian kebolehgunaan dan kajian keberkesanan lah. Kita boleh melihat daripada dua aspek itu. Kemudian seterusnya ialah penutup, penghargaan dan rujukan. Ini adalah beberapa format dalam kita melaporkan hasil inovasi kita. Okey, semasa kita melaksanakan inovasi, mungkin kita nak menghasilkan pembentangan inovasi. Ini adalah di antara beberapa perkara yang perlu ada lah, iaitu poster inovasi. Kalau dulu dalam pertandingan inovasi face to face, poster ini dianggap perkara yang perlu ada lah. Di dalam poster ini dia ada beberapa aspek, iaitu teori, kajian impak, kerangka, konsep inovasi dijelaskan dalam poster ini. Kemudian bahan ataupun produk. Kalau sekiranya produk kita itu terhasil dalam bentuk mawujud, dalam bentuk modul contohnya, ataupun dalam bentuk bahan, maka kita hasilkan bahan itu. Kita bawa bersama dalam pertandingan, dan bahan itu boleh ditunjukkan kepada orang yang melihat inovasi kita, ataupun juri ataupun hakim dapat melihat bahan atau produk yang kita hasilkan. Dan yang ketiganya, hasil inovasi ini juga perlu ada panduan penggunaan bahan inovasi ini. Dia ada panduan bagaimana hasil ini, bagaimana inovasi ini digunakan untuk memberi impak kepada PDP contohnya, kalau dalam pendidikan. Dan ada tak pengiktirafan
daripada mana-mana agensi ataupun daripada mana-mana pertandingan yang kita sertai, ada bukti dalam bentuk sijil, dalam bentuk medal ataupun dalam kita memohon apa my IPO tu, dan semua perkara ini hendaklah ditunjukkan kalau kita terlibat dalam pertandingan inovasi lah. Dan yang akhir sekali ialah pamphlet. Kita ada, kita sediakan pamphlet untuk menjelaskan ataupun untuk menceritakan tentang inovasi kita lah. Dan pamphlet ini juga boleh diedarkan sebagai kepada tetamu ataupun kepada pelawat-pelawat yang melihat hasil inovasi kita di booth inovasi kita lah. Seterusnya kita lihat, okey, ini adalah format dalam poster. Tadi saya katakan bahawa poster adalah satu perkara yang perlu dan yang wajib adalah kalau dalam pameran ataupun pertandingan inovasi face to face tu. Pertama sekali dalam poster tu dia kena ada abstrak. Abstrak iaitu menjelaskan secara ringkas tentang inovasi, kemudian ada pengenalan, kemudian ada objektif, kemudian kerangka konsep berkaitan dengan inovasi itu, kemudian metodologi. Metodologi ini adalah berkaitan dengan pengujian, pengujian inovasi. Kita nak melihat kebolehgunaan ataupun keberkesanan hasil ataupun produk inovasi kita, dan penyataan masalah juga perlu dinyatakan di dalam poster. Penyataan masalah ini sepatutnya dia duduk di selepas pengenalan. Kemudian kajian impak ataupun kajian keberkesanan, kajian tentang kebolehgunaan, bagaimana kita melaksanakan kajian untuk melihat ataupun untuk menghasilkan data-data yang membuktikan bahawa bahan ataupun inovasi kita ini boleh digunakan ataupun bahan inovasi kita ini memberi kesan ataupun bila dilaksanakan bahan inovasi ini dia memberi faedah kepada golongan sasaran. Ini adalah berkaitan dengan format dalam poster. Kemudian aspek penilaian. Aspek penilaian ini dia bergantung kepada penganjur. Penganjur yang menganjurkan pertandingan inovasi itu. Jadi penganjur yang menganjurkan pertandingan inovasi itu dia mempunyai satu kaedah ataupun satu mekanisme untuk menilai hasil inovasi yang dipertandingkan. Ini ada satu sudut pandang berkaitan dengan aspek penilaian lah. Ada setengah-setengah penganjuran dia melihat kepada pamphlet, kena ada pamphlet, kena ada poster, dan dia meletakkan weightage ataupun wajaran kepada penilaian dengan adanya benda-benda ini ialah 5%. Kemudian demonstrasi, kita menjelaskan bagaimana inovasi ini digunakan 15%. Jika sekiranya penerangan kita ini berjaya meyakinkan juri ataupun hakim, maka nilai ataupun wajaran markah yang kita dapat tinggilah. Kemudian ada ujian pre, ujian pra dan ujian post. Ujian pra dan ujian post ini adalah digunakan untuk membuktikan tentang keberkesanan penggunaan produk inovasi kita. Dan di sini adalah wajaran yang diberikan 30%. Kemudian produk. Produk kalau sekiranya kita berjaya menunjuk kepada juri dalam bentuk produk yang mawujud, yang boleh disentuh, yang boleh dilihat seperti modul contohnya, ataupun ada produk-produk lain inovasi yang boleh
boleh dilihatlah. Maka wajaran tentang keberadaan ataupun tentang wujudnya produk ini secara maujud tu, weightage ataupun wajaran penilaian kepada produk ini sangat banyaklah markah ataupun wajaran penilaiannya berada di sini. Okay. Kemudian sekarang ini kita berada di dalam waktu pandemik, penilaian inovasi ini sudah berubah kepada rakaman, rakaman video contohnya. Di antara dalam rakaman video, perkara-perkara ini perlu dijelaskan. Kita perlu menjelaskan dalam satu rakaman video. Rakaman video tu mungkin dia beri kepada kita dalam tempoh 10 minit ke 15 minit ke, rakaman video itu perlu dirakam, perlu dijelaskan tentang bahan inovasi kita. Aspek yang pertama ialah yang perlu kita lihat ialah tentang keaslian idea. Maknanya inovasi yang kita hasilkan itu ialah inovasi yang asli, yang datang daripada idea kumpulan yang menghasilkan inovasi itu ataupun idea-idea baru. Kemudian kalau sekiranya idea-idea ini sudah ada dan kita perlu menjelaskan bagaimana proses tambah baik kepada idea inovasi ataupun produk inovasi ini dilakukan. Ini adalah apa nama aspek yang pertama yang perlu dijelaskan di dalam video ataupun rakaman lah. Dan yang kedua ialah impak. Impak ini dia menyentuh tentang kebolehgunaan produk inovasi dan keberkesanan produk inovasi. Bila sebut tentang keberkesanan ataupun kebolehgunaan, dia ada ujian pra dan ujian post untuk melihat tentang perubahan penggunaan bahan inovasi. Sama ada bahan inovasi ini memberi kepuasan kepada pengguna ataupun memberi perubahan, peningkatan kepada kemahiran pelajar atau murid. Bagaimana dengan kos? Adakah kos dikurangkan? Bagaimana dengan masa? Bagaimana dengan tenaga? Adakah benda-benda ini memberi penjimatan ataupun faedah? Maka produk inovasi ini perlu memberi penjelasan tentang aspek-aspek inilah. Dan apabila kita menjelaskan tentang kebolehgunaan dan keberkesanan produk inovasi ini, perlu kita sertakan bukti-bukti lah. Sama ada bukti itu dalam bentuk video ke, gambar ke, slide ke. Itu adalah bahan bukti yang perlu ada untuk memberi satu bahan yang menunjukkan bahawa kita sudah melaksanakan pengujian kepada produk inovasi kita. Dan yang ketiga ialah produk diuji. Sama ada dia boleh dilaksanakan, sama ada dia berjaya ataupun tidak. Maka bahan-bahan bukti perlu ada, dijelaskan dalam bentuk gambar, slide, video, dokumen ataupun temubual ataupun rakaman audio. Dan yang seterusnya ialah penyampaian. Penyampaian dalam rakaman video yang menjelaskan produk inovasi itu perlu mengikut kronologi. Perlu menjelaskan tentang produk inovasi itu secara sistematik dan jelas dan tidak menggunakan kita kata perkataan yang susah dipahami. Gunalah perkataan yang senang dipahami dan jelas untuk menerang ataupun menghuraikan apa nama produk inovasi, padat. Dan dalam penghasilan produk inovasi itu juga perlu ada kolaborasi dengan beberapa institusi selain daripada kumpulan-kumpulan yang menghasilkan inovasi. Ini adalah di antara perkara-perkara yang dipertimbangkan yang oleh para juri dan para penilai lah.
Kemudian yang kelima ialah potensi pasaran ataupun ada tak produk inovasi kita ini boleh dipasarkan, boleh dikomersialkan, boleh diniagakan, boleh menjadi sebagai bahan yang komersial. Ini juga dilihat. Kemudian ada kalau ia berkaitan dengan tema penganjuran IR, maka ini juga dilihat. Dan penggunaan teknologi, aplikasi yang digunakan di dalam penghasilan ataupun pelaksanaan inovasi itu, apa aplikasi yang digunakan, berapa bilangan aplikasi yang digunakan, adakah dia melibatkan penerangan sahaja dalam inovasi. Contohnya dalam PDP lah, dalam PDP dia melibatkan penerangan ataupun penjelasan, kita menggunakan aplikasi. Kemudian aspek penilaian, apakah aplikasi yang kita gunakan untuk menilai pelaksanaan sesi PDP tadi. Kemudian ada unsur-unsur gamifikasi tak yang menggunakan teknologi. Ini dilihat oleh penilai ataupun aspek penilaian yang dipertimbangkan dalam penganjuran inovasi masa sekarang lah yang melibatkan inovasi pertandingan online. Kemudian yang seterusnya ialah pengiktirafan. Pengiktirafan ini, adakah inovasi ini sudah terlibat dalam pertandingan dan sudah dianugerahkan, sudah diberi penghargaan tentang kualiti produk inovasi ini, ataupun dari segi sijilnya ada atau tidak, dari segi penerbitan. Sekarang ini penilaian berkenaan dengan inovasi ini ditanya, adakah hasil inovasi anda diterbitkan dalam mana-mana jurnal, dalam mana-mana pernahkah ia dibentangkan dalam mana-mana seminar penyelidikan. Ini ditanya oleh juri. Kalau sebelum ini perkara-perkara ini tidak ditanya, soal penerbitannya, soal pembentangannya tidak ditanya. Sekarang ini penganjuran inovasi, penilaian oleh para juri dan hakim, dia sudah melihat kepada aspek penerbitan dan pembentangan dalam seminar penyelidikan. Kemudian, ya. Maaf mencelah, ada berbaki 4 minit lagi, doktor. Okay. Terima kasih. Baik. Kemudian kita dah daftar ataupun tidak dengan MyIPO tentang produk inovasi. Ini adalah di antara perkara-perkara yang dilihat dalam penilaian inovasi masa kini. Kemudian tentang interpretasi keputusan ni, wajaran markah ini dia bergantung kepada penganjur lah. Di sini saya sekadar memberi contoh sahaja. Jika sekiranya dengan tujuh aspek ini, dengan wajaran yang tertentu yang diberikan oleh penganjur inovasi, maka hasil akhirnya markah dia akan letakkan seperti inilah. Contohnya dia letakkan cut point, dia punya markah dia 80 hingga 100, dia layak dianugerahkan dengan emas, penganugerahan emas. Kemudian 60 markah hingga 79 perak contohnya, dan 40 hingga 59 gangsa. Kalau sekiranya bawah daripada markah 40 itu tidak ada sijil, hanya sekadar sijil penyertaan sahaja contohnya lah. Kemudian kita lihat ini adalah lokasi bahan inovasi face to face. Kalau kita ada booth yang di belakang tu, kita letak poster, gambar ataupun teori ataupun sijil-sijil boleh letak kat belakang. Sijil ni pun boleh letak kat atas meja. Kalau dalam pertandingan inovasi face to face lah.
Kemudian selalunya kita ada booth, diberikan booth dan meja. Meja kita boleh letak medal produk kita. Produk ni mungkin dalam bentuk modul ke ataupun ada bentuk-bentuk bahan konkrit lain yang boleh ditunjukkan ataupun pamphlet letak di atas meja. Kemudian ini adalah perkara-perkara yang perlu ada dalam rakaman video inovasi pada sekarang ini dah pertandingan inovasi secara online. Ini rakaman video perlu ada tentang ahli kumpulan, tajuk inovasi, pengenalan produk, penyataan masalah, objektif, kelebihan produk, data pra dan post, ujian pra dan ujian post tentang produk inovasi, penggunaan teknologi, teknologi apa yang digunakan dalam bahan inovasi kita. Kalau dalam PDP kita, kemudian panduan penggunaan inovasi, bagaimana kita menggunakan, cara menggunakan bahan inovasi itu dijelaskan. Kemudian kumpulan sasaran, potensi commercial, maksudnya potensi untuk di commercialkan, penerbitan, pembentangan dalam seminar penyelidikan, pencapaian dalam bentuk sijil ke medal ke, ditunjukkan dalam video itulah. Itu yang dikatakan penjelasan dalam bentuk rakaman video secara padat, jelas dan padat. Kemudian selepas daripada inovasi itu, apabila kita paparkan bahan inovasi kita, mungkin kita ada komen-komen penilai, komen-komen juri ataupun komen-komen orang yang datang melihat bahan inovasi kita, dari segi kelemahan, dari segi kekuatan, kita buat catatan lah. Supaya kelemahan dan kekuatan ini kita boleh buat penambahbaikan kepada bahan inovasi kita. Kemudian dari segi pemerhatian kita, dari segi sembang-sembang, dari segi temubual dengan peserta inovasi, dengan rakan, mungkin kita dapat idea baru untuk membuat tambah baik kepada bahan inovasi kita. Ini boleh kita laksanakanlah sebagai satu kaedah kita melaksanakan tambah baik kepada program bahan inovasi kita. Okey, baik. Saya rasa setakat itu saja yang saya dapat kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan. Saya serah balik kepada pengerusi majlis lah. Silakan. Terima kasih Doktor atas perkongsian Doktor tadi. Sangat jelas penerangan Doktor berkaitan bagaimana inovasi ini dijalankan. Okay, Alhamdulillah. Okay, seterusnya saya menjemput Doktor Nizam, orang-orang yang sangat saya nantikan. Sebenarnya saya ingin berkongsilah dengan peserta, dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya merupakan produk inovasi before you 20, batch 2020. Jadi saya sangat-sangat banggalah mengikuti program ni dari sebelum saya temu juga HLP lagi sampai sekarang lah saya mengikuti program before you ni. Okay, jadi dengan itu saya berusaha hati menjemput Dr. Nizam untuk menyampaikan perkongsian beliau. Silakan Doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Zulina dengar kah saya cakap? Ya. Dengar. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, okey. Baik, saya menyambung daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Mashira dan juga Dr. Said tentang rekayasa modul inovasi Insira. Okey, saya show slide dulu. Okey, baik, jam 10 dekat 10 suku dah. Okey. Baik, nampak? Nampak. Nampak eh? Okey. Baik, sekarang ni kita nak proceed terus dengan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Said tadi, dah cukup mantap. Yang sebelum tu Dr. Mashira dah bagi tentang need analysis yang diperlukan dalam melaksanakan inovasi. Okey, saya hanya menyambung sikit lagi
part yang perlu ada dalam ni, iaitu tentang beberapa perkara yang diambil kira yang semasa penjurian. Okey, saya terus ke slide yang kedua. Baik, ini tim yang kita bersama-sama untuk menghasilkan modul Ikasa Inovasi Insira. Okay, kita ada 10 orang termasuklah yang untuk design semua, dan modul ini kita bawa sehingga ke Taiwan 2019 dan kita dapat gold dan juga kita dapat best award untuk presenter dan untuk paper terbaik pada masa itulah. Okay. Baik, sekarang ni kita bergerak daripada first era kepada second era. Okay. Kita tengok dulu picture-picture yang ada di sini. Okay. Dan kita dah sampai kepada era yang keempat. Okay. Dan kita juga bercakap tentang era yang kelima dah sekarang ni, iaitu menggunakan IoT ataupun Internet of Things. Dan ini yang diambil kira dalam penjurian untuk DICE ataupun Jaruraman International Innovation Competition baru ni, ya. Yang kita bawa habis baru ni, di mana produk-produk yang mendapat emas semasa pertandingan tersebut adalah memenuhi ciri-ciri yang mempunyai adanya IoT. Yeah. Okay. Okay, saya go through dengan slide dulu. Yeah. Saya tunjuk dulu picture yang ada di sini. Yeah. Buka sikit ruang untuk kita berfikir. Right. Tadi dah penuh dengan dengan konten, sekarang kita tengok picture-picture dulu. Yeah. Okay, baik, sekarang kita berubah daripada education ni, industri 4.0 kepada 5.0, dan kita menggunakan IoT dalam produk untuk kita menghasilkan inovasi. Alright. IoT merupakan elemen penting dan ada juga model ataupun modul yang dibawa masuk dalam DICE baru ni. Saya terus ke DICE sebagai contoh, ya, yang menggunakan flip classroom, modul flip classroom yang dapat emas sebab dia membawa satu modul yang adanya menggunakan metodologi yang terkini, yang dia ada need analysis, kemudian dia ada dia punya data, dia ada dia punya kajian impak, dia ada dia punya model yang kita nampak sebelum menghasilkan modul, dan dia try out dia punya model ataupun modul tersebut di kelas ataupun di sekolah. Okey. Okey, kita juga ada blended learning dalam DICE baru ni, yang banyak yang bawa model ataupun modul yang tentang e-learning, blended learning, sebab kita nak transformkan dalam bidang learning sekarang ni. Okey. From traditional classroom to online learning. Okey. Cuma kita tak ada robot baru ni, ya, sebab kita punya juri kebanyakannya adalah daripada UNIMAP, ya, tetapi kita lebih kepada inovasi dalam bidang pendidikan. Jadi kita tak menghasilkan end product yang bersifat robot, ya. Kita cuma ada end product yang lebih kepada inovasi dalam bidang pendidikan. Contohnya macam mana kita daripada kajian tindakan kita menghasilkan inovasi, kemudian kita buat penambahbaikan dalam PMP dalam kelas. Okey. Baik, ini yang konten saya nak sampaikan sebenarnya. Ini presentation evaluation criteria. Apa perkara yang perlu ada dalam semasa kita untuk buat presentation untuk di-evaluate ataupun dilihat oleh judge. Yang pertama, title untuk introduce kita punya study. Okay, dia sebenarnya lebih sama aja, lebih kurang macam kita buat research. Sebab dalam poster tu dia mesti ada title, dia mesti ada abstract, dia mesti ada RQ, dia mesti ada rational of the study. Yeah. Kemudian title introduce to the study. Okay. Kemudian abstract kita kena masukkan dalam study kita yang ada dalam poster ataupun yang kita tunjukkan dalam penulisan inovasi yang ditunjukkan oleh Dr. Syed tadi. Kemudian RQ, RO kita masukkan sekali. Okay. Kemudian rational untuk justify the purpose of the study, apa tujuan yang kita buat, apa rasional kita buat inovasi. Okay. Kita cuba alignkan, maksudnya kita cuba samakan, jangan kita bercakap dari sudut research saja masa kita membentangkan inovasi, tapi kita cuba samakan dengan inovasi end product tu pula. Sebab dia memang berasalnya daripada problem statement,
Kemudian dia akan ada title, dia akan ada RQ, dia akan ada RO, eh, seperti mana yang ditunjukkan di di slide ni lah. Okay. Kemudian dia kena ada metodologi. Dalam dalam masa kita menerangkan tu, perlu ada metodologi dan kena clear describe. Eh, kemudian menjawab RQ dalam soalan tersebut. Okay, macam student kami yang present baru ni untuk pertandingan inovasi, kalau tak silap saya di UPSI, okay, ditanya tentang metodologi. Kebetulan student ni sebelum dia menghasilkan end product, dia ada model yang dia bawa dulu. Jadi dipersoalkan oleh judge, eh, menggunakan metodologi apa untuk menghasilkan model sebelum bawa kepada end product yang akan digunakan dalam kelas. Jadi pelajar dengan, sebab dia ada kerjasama pelajar dan juga kolaborasi bersama lecturer, jadi metodologi yang kita gunakan di sini untuk menghasilkan model sebelum bawa kepada end product tu adalah menggunakan expert seramai 10 orang untuk mengeluarkan model tersebut. Jadi pelajar ni boleh menerangkan sejauh mana penggunaan expert untuk menghasilkan model yang nak dikeluarkan. Pelajar baru SEM6, eh, tetapi dah didedahkan dengan beberapa metodologi yang terkini untuk menghasilkan model ataupun modul dan seterusnya untuk dibawa kepada dalam kelas. Eh, macam mana end product tu nanti nak disentuh dengan metodologi yang terkini. Okey. Kemudian analyze data, itu juga salah satu kriteria yang diambil kira dalam masa kita membentangkan produk inovasi yang akan dilihat oleh judge. Kemudian finding, eh, adakah finding ni memang clear di identify, okay, implication kepada future research, eh, sebab kita lebih menekankan kepada future research, eh, sebab inovasi ni kita nak melihat kepada penggunaan lebih kepada masa depan dan kita bukan nak mengisi kelompongan di masa belakang, eh, sebab bila fokus masa depan ni maksudnya kita akan menggunakan teknik-teknik terbaru, eh, metodologi yang terbaru untuk kita masukkan dalam kita punya inovasi dan juga dalam cara penghasilan data yang kita nak dapatkan, yeah. Okay. Kemudian dalam poster kriteria, antara beberapa perkara yang disentuh ataupun yang dikira adalah yang perlu kita letakkan dalam poster kriteria ni, yeah, tuan-tuan dan puan boleh tengok di sini, yeah. Yang pertama title, kemudian problem statement, perlu di highlightkan betul-betul problem statement walaupun 5 baris, yeah, tetapi dia menunjukkan bahawa kenapa produk inovasi itu perlu sangat dilaksanakan, perlu sangat dibuat, okey. Baik, project objective ataupun RO, RQ ditunjukkan di situ, invention description, yeah, methodology, product performance, cost, yeah, kemudian potential application. Dia juga ada return on investment, ROI, kemudian novelty, advantage, yeah, publication, picture of invention, okey. Yang latest sekali dia tanya tentang publication, sebab masa kita present masa tu dalam online, eh, adakah model ini ataupun modul ini telah ada publication, sebab kita tak akan ambil produk yang lama untuk dibawa masuk ke pertandingan yang seterusnya. Semestinya lah, eh, ada beberapa penambahbaikan dan publication ni juga merupakan salah satu bentuk penambahbaikan yang kita boleh laksanakan supaya produk ni berbeza, eh, dengan produk yang sebelum tu. Mungkin kita gunakan version 1 sebelum ada publication ni, version 2 selepas mempunyai publication. Okay. So ini antara poster kriteria yang perlu ada dalam kita nak mengambil kira sesuatu produk inovasi apabila kita menghasilkan poster. Perkara-perkara yang kita perlu sumbat masuk, eh, kita perlu padatkan. Biar nampak padat poster tu, memang nampak terlalu pack, eh, saya tunjuk poster nanti. Tetapi nampak semua benda-benda yang kita nak, terutamanya novelty. Novelty pada model, novelty pada modul, novelty kepada produk inovasi yang kita nak buat. Eh, kita memanglah kita bermula dengan problem statement dulu, eh, metodologi yang kita nak gunakan. Tak semestinya kita seolah-olah kita nak menggunakan metodologi itu seolah macam kita nak buat PhD, eh. Tetapi dia punya data output tu sama ada dalam bentuk kuanti ke, kuali ke, temubual ke, perlu melalui proses-proses yang sama untuk kita keluarkan semasa kita mempamerkan kita punya output data. Okay. Baik. Purpose of a research presentation. Okay, sebenarnya it's not to, bukan untuk impress the audience, but the jury should be impressed. Apa wow factor yang ada di situ? Eh, kalau kita sebut WOW tu, kita boleh letak 10 W di hujung, W, O, W, W, W.
banyak lagi W yang kita nak tengok di situ. Apa wow factor di situ? Apa novelty-nya? Sebab kadang-kadang dia tak nak kita cerita dalam masa 10 minit. Yeah? Dia tak nak kita cerita dalam masa 15 minit. Tapi dia nak kita cerita dalam masa 3 minit. Apa yang wow factor kepada inovasi yang kita buat ni? Jadi itulah sebenarnya yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Yeah? Yang lain-lain tu kita tak perlu sibuk sangat lagi. Yeah? Okay, kita sampaikan dulu. First kali dia impression pada juri ni apabila kita bercakap tu, kita menunjukkan terus kepada novelty ataupun apa wow factor yang ada di sini. Okay. It's not to tell them all you know about the subject and present every little detail of your work. It's not to, maksudnya bukan itu yang kita nak kan. Okay. Tetapi apa yang kita nak sekarang ni adalah is to give the audience sense of what ideal work is. Kemudian make them want to read ataupun know your research and get feedback on your work. Okay. Baik. Baik, seterusnya. Okay. How to display. Alright, how to display itu nanti kita akan tengok di poster. Macam mana kita nak tunjuk. Contohnya prototype. Okay. Tentu ada perempuan boleh tengok gambar di sini lah. Model. Design. Idea. Okay. Model. Modul. Semua kita boleh menghasilkan melalui inovasi. Okay. Product display. Ini beberapa contoh. Kalau kita ada booth untuk kita pamerkan, dan ini yang kita akan nampak nanti di booth. Okay. Memang kita nampak padat. Sebab dia ada semua di situ. Dia ada abstract, dia ada purpose, dia ada hypothesis, dia ada result, dia ada RO, dia ada RQ, dia ada conclusion. Okay. Dan ini semua dipamerkan dalam booth yang diberilah. Kita tengoklah size booth tu. Ada yang bawa meja lebih, ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada yang disediakan satu kursi, satu meja. So pandai-pandailah macam mana kita nak display. Sebenarnya display itu pun memainkan peranan penting. Yeah? Macam mana kita nak display kita punya produk apabila kita diberikan booth macam ni. Macam itulah juga kalau online pun. Macam mana kita nak menyelesaikan pembentangan kita punya inovasi itu dalam tempoh. Katakan 8 minit diberikan, 10 minit diberikan ataupun 7 minit, ada yang berikan 7 minit. Macam mana nak disettlekan dalam masa 7 minit bermula inovasi sehinggalah kepada end product pada inovasi. So itu yang memerlukan kreativiti yang dilihat. Okay. Baik, ini contoh lagi product display. Macam mana kita menggunakan sepenuhnya booth yang diberi. Semua kita masukkan di situ. Kalau ada meja kat depan, kita display lagi. Macam Dr. Said beritahu tadi, pamphlet, poster dan lain-lain tu kita tampal dekat belakang tu. Kita nampak apa yang di wow factor tu terus nampak kat situ. Mungkin diperbesarkan dia punya wow factor tu sebab itu yang dipentingkan untuk peringkat yang pertama orang nak tengok yang itu. Kenapa nak dibuat produk ni? Kenapa nak dibuat inovasi ni? Kenapa nak dibuat model A, model B ataupun modul yang nak dikeluarkan? Okay. Baik, product display. Nah, ini lagi product display. Okay. Yang boleh kita tengok di sini contoh. Ada meja kat depan. Kemudian dia display semua barang di depan tu. Ada poster di belakang. Letak poster di belakang. Okay. Baik, ini contohlah beberapa product display yang kita boleh lihat. Okay. Kemudian dari segi kriteria untuk judge. Okay, dilihat dari segi novelty, inventiveness, applicability of the invention ataupun innovation ni, kepenggunaan dia. Okay, dan ini dah disentuh oleh Dr. Said tadi. Kemudian due diligence, status of product innovation, readiness untuk market. Okay, apa commercialize-nya, macam mana dia, adakah dia dah ada nak dikomersialkan? Adakah dah ada sijil MIPO? Adakah dia dah ada pattern? Sebenarnya untuk pertandingan baru ni pun tinggi markah untuk MIPO. Okay. Maksudnya kalau ada sijil MIPO tu maksudnya adalah markah untuk bahagian tersebut. Mungkin dia letakkan 8 markah, 7 markah. Ada event yang meletakkan sampai 10 untuk MIPO. Okay. Maksudnya kita lesenkan kita punya produk. Baik. Macam mana route to commercialize, macam mana kita nak buat publication. Okay. Sebenarnya bila di ICE baru ni kita dah habis di ICE, so kita proceed terus dengan beberapa perkara, iaitu kita
buat satu buku koleksi inovasi emas. Okey, yang Dr. Syed tunjuk tadi itu adalah satu template untuk bagaimana nak menghasilkan apa ni penulisan inovasi dalam bentuk ilmiah, dalam bentuk kajian ilmiah. Ada beberapa tajuk di situ yang kita gunakan untuk kita buat satu bentuk penulisan inovasi. Okey. Okey, ini saya go through cepat-cepat. Apa wow factor? Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah poin-poin di sini. Create sesuatu untuk mula bercakap tu berdasarkan senario, cerita ringkas dulu. Okey, mungkin ada satu benda di peringkat awal tu nampak suspend. Mungkin boleh libatkan peserta-peserta lain juga dalam masa kita membentang, kemudian kita explain produk dengan jelas dan semuanya semasa slide ditayangkan. Okey, tengok kepada tema pertandingan, lihat kepada tujuan pertandingan itu dibuat, kemudian select audio ataupun visual yang akan digunakan. Masa mentang tu kurangkan teks dalam slide dan penggunaan grafik amat penting. Image corporate ditunjukkan pada masa pembentangan dan gunakan bullet point untuk bentang. Tak perlu nak sumbat semua. Seolah-olah macam copy paste masuk dalam slide kemudian di show balik, dicakap semula, dibaca balik. Okey, terutamanya pada masa kita membentangkan secara face to face nampak sangat. Okey. Baik, adakah kita bersedia dari segi pakaian, dari segi penampilan, penyampaian ni? Soal jawab menggunakan alat persembahan, okey, itu kita perlu prepare terlebih dahulu. Kemudian output produknya kita lihat dari segi novelty. Of course kita nak tengok dari segi novelty, kenapa lagi kita nak buat inovasi ini kalau orang yang dah buat sebelum tu dah ada sama macam kita punya produk, kecuali kita come up dengan novelty. Okey, design and develop untuk IR 4.0 dari segi cost, dari segi kekemasan produk, dari segi faedah produk, okey. Kemudian novelty kepada idea ataupun originality, okay, nilai keaslian produk tadi. Idea daripada inovasi terdahulu, mungkin kita boleh tengok gambar di sebelah tu semua produk-produk inovasi. Okay, kemudian reka bentuk produk tersebut, ada style tersendiri produk tersebut dan dia menggabungkan beberapa elemen dalam suatu produk, ada ciri-ciri kepenggunaan, iaitu untuk mencapai objektif yang kita telah letakkan tadi. Okay. Baik, ada nilai, ada tema, ada usability kepada produk yang syarat dengan elemen cerita. Daripada kita cerita tu, dia ada deep story-nya yang menyebabkan kita mengeluarkan produk tersebut. Okey, cuba tuan-tuan dan puan tengok picture sebelah tu. Itu adalah hasil daripada inovasi. Dan semasa kita cerita ni adalah kita apa yang kita sampaikan tu perlu selari dengan proses ataupun produk yang kita nak keluarkan. Okey. Kemudian produk ini mudah digunakan, ada step cerita, ada tutorial dia, kalau perlu buat YouTube, masukkan YouTube, ada kekuatan, ada synergy-nya pada masa ni. Okay. Pada masa kita menghasilkan produk inovasi. Tak kisahlah model ke modul ke, macam gerakan We4U sekarang ni, dia sebenarnya adalah terhasil daripada model We4U sendiri yang telah didesain dan juga didevelop oleh 12 orang pakar. So kita bergerak sekarang ni di fasa yang ketiga untuk melihat kepada usability kepada model ini sendiri. Kita dah design model dan kita dah ada rupa bentuk model. Kita bawa masuk dalam DICE dan menang untuk emas untuk DICE sebab kita come out dengan data. Jadi kita come out dengan sinergi ataupun kekuatan yang ada dalam model itu sendiri. Kita come out dengan data, kita come out dengan temubual, kita come out dengan percentage yang menunjukkan berapa peratus daripada ahli We4U yang seramai 703 orang ni dah dapat HLP full time untuk PhD, yeah, untuk master berapa peratus. Dan kita buat temubual, yeah, kita ada dari segi kuanti, kita ada dari segi kuali, dan untuk design develop kita keluarkan model ni hasil daripada konsensus pakar seramai 12 orang di peringkat awal pada tahun 2020. Jadi di sini ada story-nya, okay. Ada syarat dengan elemen ceritanya sebelum keluarnya model tersebut, okay. Dan apa yang diceritakan tu mestilah selari dengan produk yang kita nak keluarkan, okay. Baik, saya ambil peluang ni juga untuk promote sikit ni tentang galeri Insira di IPG Campus Darul Aman, okay. Kita ada satu galeri yang kita telah rasmikan pada 2019 oleh Prof. T.S. Dr. Uda Hashim, yeah, daripada UNIMAP. Dan dalam bilik ni ataupun galeri Insira
inovasi Sina Utara ni kita pamerkan kejayaan-kejayaan yang telah kita nikmati bermula daripada 2017 sehingga 2021 sehingga sekarang lah. Okay. Semua medal kita pamerkan di sini dan ini merupakan satu titik tolak permulaan kepada pergerakan Insira itu sendiri ataupun Inovasi Sinar Utara di IPG Campus Darulaman itu sendiri bermula daripada PRISM yang kita menang 82 emas pada masa tersebut, combination antara student dan juga lecturer, dan kita pamerkan semua di sini. Kita ada 8 booth di bilik ni dan kita akan buat banquet face to face lah plannya pada masa tu. Tapi sekarang dengan keadaan pandemik sekarang ni, kita lengkapkan bilik ni dengan kemudahan wifi, kemudahan internet dan kita boleh online di sini. Sebenarnya memang digunakan untuk hands on terus kepada apa yang disampaikan dalam 9 modul tadi ni, 9 tajuk ni, sehinggalah kita hands on bagaimana kita nak mempamerkan produk inovasi. Kita hands on macam mana kita nak letakkan poster yang macam tadi tu, macam mana kita nak display di atas meja. Okey. Baik, itu tentang galeri inovasi, galeri Insira yang ada di IPG Campus Darulaman. Okey, dan ini melalui modul yang kita bawa 3 siri ini juga, kita dah pergi ke Taiwan dan kita dah dapat untuk emas dan kita upgrade model ni ataupun modul yang kita keluarkan sebagai end product ni. Kita upgrade dengan beberapa apa ni kita sebut sebagai novelty. Contohnya kalau sebelum ni model ni tidak menyentuh tentang unsur ataupun elemen integrity, dimension of integrity dalam model ni tak disentuh, tapi sekarang kita come out dengan dimension of integrity dalam model ini. So kita masuk dan kita ada data baru, kita masuk lagi bertanding. Tetapi kita akan bawa dengan satu novelty baru. Okay. Elemen spiritual dalam model sebelum ni kita tak sentuh dalam Insira, dalam rekayasa modul ini. Tetapi sekarang kita ada integrity plus spiritual. So combination dua perkara yang kita anggap sebagai novelty kepada model ini, kita akan come up dengan pertandingan inovasi yang akan datanglah. Sebab kita takkan bawa benda yang sama. Dan pergerakan 3 siri untuk ceramah ni pun adalah berasaskan kepada modul rekayasa inovasi Insira yang telah ditambah baik dengan novelty-nya dari segi elemen integrity plus dengan elemen spiritual dalam model. Okey. Baik, ini picture-picture yang pada masa tu kita ke Taiwan dulu, okey, yang kita telah menang satu paper terbaik, anugerah paper terbaik dan satu lagi gold, dan kita bawa nama Malaysia lah di sini. Okay. Dan ini anugerah yang kita menang, gold medal, dan kita juga ada special award untuk kita modul ini, dan kita sampaikan dalam bahasa Inggeris lah pada masa tu sebab kita ada dua versi. Modul ini ada 9 tajuk. Modul ini ada 9 tajuk dan dia ada jadualnya. Saya ingat dalam selalu kita buat dalam 3 hari 2 malam. Maksudnya kita akan ada bengkel macam mana nak melaksanakan inovasi bermula daripada first step, bermula daripada pemilihan tajuk, bermula daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Mashira, bermula daripada need analysis, sampailah kepada macam mana nak display poster, macam mana nak letak poster, macam mana nak letak barang-barang inovasi, macam mana nak produk inovasi nak letak di meja, dan macam mana nak padatkan dia punya booth. Macam mana kita nak buat video, itu pun kita ambil kira beberapa elemen ni dalam penghasilan inovasi. So modul ini akan bergerak seterusnya dengan dua elemen penting, dua dimensi baru, iaitu integrity plus dengan spiritual. Komponen spiritual kita akan bawa masuk dalam modul ini dan kita akan upgrade modul ini untuk kita bawa ke pertandingan inovasi yang seterusnya. Okay. Baik, saya rasa itu saja. Saya sampaikan apa yang dapat saya sampaikan secara cepat ni, secara sepintas lalu, sebab dari segi judge punya kriteria tadi Dr. Said dah sentuh. Okay, kemudian dari segi beberapa perkara yang perlu ada semasa kita nak display poster pun ada kita sentuh sepintas tadi. Dan sebenarnya modul ini maksimum 3 hari 2 malam. Tetapi kita buat dalam masa 9 jam untuk 8 orang penulis modul.
Okey, baik, saya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nizam tentang penerangan berkaitan dengan bagi perkara-perkara yang dinilai oleh penilai untuk inovasi. Okey, sebelum saya terlupa, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi ya SPL KPM di link SPL KPM di ruangan chat. Okey. Seterusnya kita balik kepada pemenang anugerah emas di dalam Deal Ice yang berlangsung pada 5 hingga 6 Julai 2021. Anugerah emas ini dimenangi oleh projek inovasi pengajaran Magic Maths dengan integrasi STEM dan teknologi. Peserta yang terlibat ialah Puan Azlina binti Ahmad Yassin, Profesor Dr. Ramli Mustafa, Profesor Madya Dr. Rohaidah Masri, Profesor Madya Dr. Mazlini Adnan, Encik Syukur bin Beram dan Dr. Nur Zalina Nur. Oleh itu, saya dengan sukacita menjemput wakil peserta iaitu Puan Nur Azlina binti Ahmad Yassin untuk memberi sedikit perkongsian tentang inovasi ini. Dipersilakan Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Cikgu Zurina, Dr. Muhammad Nizam, Dr. Mashira, Dr. Said serta sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Okey, sedikit perkongsian daripada saya berkenaan tentang Magic Maths ya. Magic Maths, inovasi pengajaran Magic Maths dalam untuk subjek matematik lah, bagi integrasi STEM dan matematik. Jadi di sini sebenarnya bermula daripada isu dan masalah iaitu bila saya mengajar di kelas yang, maksudnya kelas yang belakang ni, sebelum ni dia tak streaming. So bila kita mengajar kelas belakang, ramai pelajar-pelajar saya yang tidak dapat menghafal CV. Ya, bila kita minta, awalnya tu kita suruh hafalkan yang guna kaedah biasa tu. Satu darat dua, dua darat dua, ya, dan sebagainya. Memang tak boleh lah, sampai CV yang dua boleh. Bila masuk CV-CV besar dah susah diorang nak hafal. Ya, maksudnya untuk masalahnya adalah menghafal CV, dan bila baca soalan penyelesaian masalah, pelajar-pelajar kelas belakang ni dia tak faham. Dia tak tahu macam mana nak selesaikan soalan penyelesaian masalah matematik tersebut. Jadi di situlah maksudnya macam mana nak buat ni, pelajar-pelajar saya tak dapat tak dapat hafal CV, dengan tu dia tak boleh jawab soalan darab, soalan bagi, apatah lagi soalan penyelesaian masalah. Ya. Jadi di situlah timbulnya idea bagaimana wujudnya ni Magic Maths ni, ya, apabila sebenarnya pengalaman kita meneliti masalah pelajar ni bila kita dah agak lama lah mengajar, mungkin lepas mengajar 5 tahun, so kita dapat macam idea, oh kaedah ni mungkin kita boleh cuba untuk bantu pelajar-pelajar kita yang lemah. Jadi dengan meneliti pola hasil darab, ya, alhamdulillah dapat method untuk ni. Jadi sebenarnya Magic Maths ni adalah kaedah membina CV sambil menyanyi. Sambil dapat bina CV, dan hanya menyebutkan nombor kecil saja, 0 hingga 9. Dia tak payah sebut contohnya 7 darat 7 49, dia tak perlu menghafal begitu, ataupun 6 darat 7 42, tak sampai nombor besar, dia hanya sebut 0 hingga 9 saja. Tak apa, nanti saya tunjukkan video ya, bagaimana saya menyediakan asalnya untuk pengetahuan semua. Saya mengajar di Johor, ada kelas dapat kelas depan, ada dapat kelas belakang. Lepas tu saya buat kajian tindakan di Johor. Kemudian bila saya pindah ke Selangor, saya jalankan lagi kajian tindakan, maksudnya untuk kelas yang di Selangor tu, di SK Sri Fajar, ya. Dan saya dapat juga dapatan, saya bentang dalam kolokium di Serendah 2011, dan alhamdulillah dapat rezeki untuk HLP Master masa tu 2014 untuk kajian tindakan. Jadi sebenarnya saya punya Magic Maths ni adalah daripada sekolah dulu. Saya buat daripada Johor, dipertandingkan sampai peringkat negeri, kemudian saya pergi ke Selangor, saya bentang, dan kemudian untuk pengetahuan semualah, saya sebenarnya 3 kalilah dah masuk inovasi. Yang pertamanya pertandingan inovasi UPSI, so saya dapat gangsa. Lepas tu saya pergi pula untuk UNIMAP awal 2021, so dapat perak kat situ, ya, medal dapat perak, dan alhamdulillah untuk yang Deal Ice ni dapat emas. Jadi dia telah berperingkat
Okey. Dan di sini saya share sekejap. Okey, video yang video yang apa yang saya bawa untuk deal ice tu lah. Sekejap ya. Nampak ke? Assalamualaikum dan salam okay. Sejahtera. Selamat datang ke Darul Aman International Innovation Competition and Exhibition 2021 dengan tema Enhancing the Innovation of Education in the Industrial Revolution 4.0. Saya Azlina Ahmad Yassin dan ahli kumpulan yang terdiri daripada Profesor Dr. Ramli Mustafa, Profesor Madya Dr. Haidar Masri, Profesor Madya Dr. Mazlini Adnan, Encik Syukobram dan Dr. Norzalina Nur daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Inovasi pengajaran Magic Maths dengan integrasi STEM dan teknologi menjadi tajuk inovasi kami. Apakah itu Magic Maths? Magic Maths merupakan sifir asas sifir 2 hingga 9. Melagukannya dan membina sifir sambil menyanyi. Murid hanya perlu menyebut nombor kecil 0 hingga 9 sahaja dengan rima pattern yang berulang menggunakan teknik didik hibur agar murid dapat menyiapkan sifir 2 hingga 9 dengan cepat dan pantas. CD eksplorasi Magic Maths dibuat untuk membantu murid membina sifir, membuat latihan darab, bahagi dan penyelesaian masalah. Semakkan jawapan boleh dibuat terus oleh murid melalui kotak interaktif Microsoft Visual Basic. Melalui Pekan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 memberi penekanan dalam pengukuhan STEM dalam PDT untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Sustainable Development Goals 2030, UNESCO 2015 turut menekankan pengukuhan STEM di semua peringkat pengajian. Reka bentuk kajian tindakan digunakan oleh penyelidik bagi menambah balik pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Berikut merupakan isu dan penyataan masalah di dalam kajian ini. Kerangka konseptual kajian ini diadaptasi daripada model kajian tindakan Kemis McTaggart 1988 yang mengandungi empat langkah asas iaitu refleksi, merancang, bertindak dan memerhati. Teori yang mendasari kajian ini adalah teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner 1983 iaitu kecerdasan logik matematik dan muzik. Teori penyelesaian masalah Robert Nesbitt 1977 serta teori pembelajaran kooperatif Johnson & Johnson dan Slavin. Tujuan utama kajian tindakan ini dibuat adalah bagi penambahbaikan pembelajaran murid dan penambahbaikan amalan pedagogi guru. Kajian tindakan ini dijalankan selama 8 minggu menggunakan dua gelong kajian tindakan. Hasil kerja ini menunjukkan murid telah berjaya membina sifir 2 hingga 9 dalam masa 3 minit merupakan pencapaian yang sangat baik melalui teknik nyanyian yang santai dan fun learning. Berikut merupakan analisis dapatan
praujian dan pasca ujian, gelung pertama, gelung kedua dan soal selidik sebelum dan selepas intervensi Magic Match dijalankan. Berdasarkan temubual, informan 1 menyatakan Magic Maths sangat membantu murid memahami soalan sangat bagus, terutama bagi fikiran yang lebih besar, dan berharap Magic Maths dapat meningkatkan tahap penguasaan matematik murid. Penerbitan jurnal berkenaan Magic Maths iaitu di dalam ASEAN Education Excellence Research Journal dan Journal of ASEAN Vocational Education and Training. Pembentangan Magic Maths telah dibuat di dalam conference di dalam Malaysia dan di luar negara, iaitu di Brunei, Indonesia, Melbourne, Australia dan Shanghai, China. Beberapa program CSR Magic Maths telah dibuat di Kolej Matrikulasi Perak, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Sekolah Orang Asli di Pahang. Anugerah yang telah diperolehi iaitu pingat bangsa dan tempat ketiga terbaik kategori pensyarah pada tahun 2017. Seterusnya mendapat pingat
Perak dalam Virtual Research and Exhibition UNIMAP 2021. Novelty dan keunikan Magic Match ditunjukkan di dalam senarai berikut. Kebolehpasaran Magic Match ditunjukkan di dalam potensi, kosidi, hak cipta dan kumpulan sasaran. Diharapkan Magic Match dapat membantu guru-guru matematik, murid juga ibu bapa. Sekian daripada kami, Bunga Seroja Daun Selasih. Sekian dulu, terima kasih. Okey, berikut yang tadi saya kongsikan. Itu saja saya rasa yang saya kongsikan untuk malam ni. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat-sahabat. Semua saya serahkan kepada Cikgu Zurina. Sekian, terima kasih. Sama-sama Puan Azlina, sangat-sangat hebat dan tahniah Puan Azlina dan tim. Okey, seterusnya kita ke sesi soal jawab. Sekiranya tuan-tuan, puan-puan ada soalan, boleh buka mic dan tanya ataupun boleh tulis di ruangan chat untuk saya bacakan. Ada soalan ke? Saya teruskan lah ya. Okey, seterusnya disebabkan tiada soalan, mungkin lepas ni boleh berhubung dengan Dr. Nizam atau Dr. Mashira ataupun Dr. Syed Khalid. Okey, seterusnya kita dah sampailah ke kemuncak acara pada malam ini, iaitu penyampaian sijil digital. Kepada para penceramah kita pada malam ini, iaitu kepada Dr. Muhammad Nizam, kepada Dr. Syed Khalid dan juga kepada Dr. Mashira serta kepada wakil projek Magic Mac. Jadi kita dipersilakanlah ke pentas untuk menerima sijil digital. Dipersilakan Encik Rizad. Zurina tak buka mic ke? Maaf, tak perasan. Okey, maaf ya. Dengan penyampaian sijil digital tadi, okay, maka berakhirlah slot rekayasa sesi 2 modul inovasi Insira 21 pada malam ini. Jadi saya mewakili jawatankuasa kerja We4U 21 di bawah Jabatan Perancangan Penyelidikan Inovasi IPDA. Memohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dan kelemahan sepanjang mengendalikan slot ini. Yang baik hanya daripada Allah dan yang kurang dan lemah itu hanyalah daripada diri saya sendiri. Akhir kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan jumpa lagi. Selamat malam semua. Terima kasih.